Seorang ibu dari 7 anak di Aydin Barat Daya, Turki mengalami peristiwa mengerikan. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa pasca mengalami operasi bedah. Ternyata gunting penjepit yang digunakan saat operasi tertinggal di dalam perutnya. Dikutip oleh Tribun Jatim dari Mirror, Senin 31 Mei 2021, sang ibu bernama Nur Cihan Okmen, 61 tahun, mengalami operasi pada tanggal 5 bulan 5 2021. Operasi itu dilakukan oleh seorang dokter berinisial LA. Pasca operasi, ia merasakan sakit di perutnya dan semakin hari semakin parah. Bahkan perutnya bengkak dan sangat sakit, hingga akhirnya pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Namun sang dokter malah memintanya pulang dan meminta Nur Cihan untuk bersabar. Dokter yang berkonsultasi dengannya mengatakan hal yang dirasakan oleh Nur Cihan adalah hal yang wajar. Namun rasa sakit yang luar biasa tersebut terus berlanjut. Setelahnya, hasil rongsen menunjukkan ada gunting bedah tertinggal di dalam perut pasien. Hal itu membuat Nur Cihan langsung mengajukan komplain ke pihak berwenang terhadap dokter LA. Pihak administrasi rumah sakit dan personal medis lain yang terlibat dalam operasi juga dilaporkan. Dikutip dari tribunjatim.com.